Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa dan pemirsa yang berbahagia, selamat berjumpa kembali dalam program literasi. Nah, selama kurang lebih 60 menit ke depan, kita akan membahas suatu topik yang sangat menarik, yaitu mengenai kepemimpinan. Tentu saja pada kesempatan kali ini saya tidak sendirian. Di sini sudah hadir narasumber kita yaitu Ibu Dr. Nilam Widiarini, M.Si Psikolog. Halo Ibu, bagaimana Halo. kabarnya? Alhamdulillah puji Tuhan baik. Mbak Vina juga <laughs> kelihatan segar. Alhamdulillah ini. Ibu. Akhirnya pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali begitu ya Ibu ya. Tim Teaching. Iya, Tim Teaching pada di, uh, ya. program Tim Teaching kali ini untuk si membahas good. mengenai kepemimpinan. Ya. Oke, baiklah. Uh, pemirsa dan rekan-rekan mahasiswa, pada segmen satu ini ada beberapa hal yang akan kita bahas, antara lain yaitu mengenai definisi kepemimpinan, makna kepemimpinan, lalu kemudian juga efektivitas kepemimpinan, dan segala hal yang terkait dengan kepemimpinan. Namun, sebelum itu, tentunya kita perlu mengetahui dan memahami apa sih pentingnya kepemimpinan itu nah nanti ini akan lebih jauh lagi disampaikan oleh ibu dr nilam ya baiklah ibu nilam uh, kepada ibu nilam kami persilahkan hmm, baik terima kasih teman-teman um, mahasiswa uh, ngomong ke kepemimpinan kepemimpinan ini kan uh, sesuatu yang selalu ada ya dalam organisasi baik organisasi formal maupun yang informal Uh, maju mundurnya organisasi itu ya suatu kelompok itu kan sangat ditentukan oleh kepemimpinan. kadang, -kadang orang berdebat sistemnya atau uh, orangnya yang memimpin yang menentukan hmm. gitu ya. Uh, ada yang sistem gitu. Uh, pokoknya kesis, kalau sistemnya udah bagus, undang-undangnya, aturannya udah bagus, siapa pun pemimpinnya ini akan bagus. Hmm, nanti dulu siapa hmm. yang bikin sistem. Oh, okay. Sistem yang bagus itu siapa yang bikin? Lagi-lagi hmm. sangat ditentukan oleh inisiatif seorang pemimpin. Nah hmm. uh, itu maju mundurnya, seperti maju hmm. mundur Indonesia, gitu kan? Hmm. Uh, maju mundur Universitas Gunadarma, mengapa hmm. begitu maju? <laughs> <laughs> Juga ditentukan oleh pemimpinnya seperti itu ya. Okay. Uh, seperti itu, Vina uh, hmm. kita uh, akan mulai bahas ya. Kalau menurut teks ini ya secara akademik, karena kita uh, apa masyarakat akademik gitu ya kita lihat dari definisi itu banyak sekali sumber yang sangat uh, terkenal itu dan dari buku terbaru kita ada uh, Gary Yukel ya um, literatur terbaru menyebutkan ber ada berapa sembilan definisi hmm. dan uh, kita nggak akan baca satu-satu ini ya teman-teman um, bisa mem Membaca sendiri secara detail, tapi esensinya apa sih? Gitu ya, hmm. ada mengarahkan oh. ini juga mengambil dari banyak tokoh. Gitu ya, hmm. yang apa uh, narasumber yang uh, banyak diacu orang lain tentunya. Ya, uh, ka ada kata kunci: mengarahkan. Kemudian, ada yang uh, pengaruh yang melebihi kerelaan yang bersifat mekanik. Jadi bukan sekedar pengaruh yang otomatis orang tua, anak itu ya pasti uh, biasanya ya secara umum nurut gitu kan atasan oh. pasti uh, anak buah pasti nurut nggak seperti itu tapi oh. lebih dari itu gitu ya Mem bagaimana mempengaruhi melebihi sekedar keleluasan oh. yang otomatis mekanik seperti itu kemudian juga mempengaruhi aktivitas kata mempengaruhi ini banyak sekali ini ya oh. kemudian ada uh, menyangkut pengartikulasian visi pembentukan nilai-nilai dan menciptakan lingkungan nah ini Uh, ada sesuatu yang khusus di sini, kelihatan ini. Oh, berarti pemimpin harus bisa membawa uh, kelompoknya, organisasinya, untuk ke depan. Mau apa? Gitu hmm. ya. Kemudian akan mencapai apa, termasuk maju, uh, mencapai itu dengan cara-cara apa, cara bagaimana? Hmm. Itu urusan pemimpin. Itu kalau pemimpin nggak bisa menjelaskan, itu belum jadi pemimpin yang. Uh, Ideal, uh, yang efektif, idea, yang idea. efektif idea, ya idea. Um, okay. seperti itu. Kemudian juga tentang tujuan sering disebut itu dalam definisi kepemimpinan ya. Uh, kaitannya dengan visi tadi itu nanti mm. kan itu kan arah, ada tujuan yang jelas mm. gitu. Uh, itu peran pemimpin di situ penting sekali. Jadi mm. juga kemampuan menapaki budaya ini uh, salah satu tokoh budaya organisasi kan Shen ya. Yeah, uh, teman-teman sekalian, Bu Vina uh, kan juga Rio ya uh, ininya jadi juga sangat kenal bagaimana budaya organisasi sangat penting untuk suksesnya satu uh, organisasi hmm. si Shen mbahnya gitu ya, <laughs> budaya organisasi itu kan yeah. menegaskan pentingnya itu banyak organisasi kemudian perusahaan yang ambruk ya kemudian dibangun bisa bangkit lagi dengan cepat karena mengurus mem betul memang mengurus budaya organisasinya. Jadi menapaki hmm. budaya. Soal nilai-nilai kan itu bagaimana nilai-nilai itu diwujudkan dalam perilaku bersama. Oh. Seperti itu ya. Okay. E, untuk apa? Untuk bisa adaptif kan situasi berubah terus ya. Betul sekali. Supaya bisa e, terus berkembang menyesuaikan e, perubahan tantangan situasi hmm. yang ada gitu. Kemudian juga soal membangun rasa, rasa gimana sih apa yang dilakukan itu dirasakan. E, hmm. Bukan hanya harus begini harus begini, tapi juga ada rasa. Hmm, itu kan membuat orang bisa terlibat dengan hati, oh, begitu ya. Oh, iya, nah, itu itu sekali, ya. Bu. Itu kaitannya dengan motivasi dong. Motivasi kan dorongan, dorongan itu kan muncul kalau seseorang merasakan bahwa ini sesuatu yang penting. Oh ini cocok, cocok. Saya uh, merasa ini memang penting. Nah itu kan membuat hmm. orang jadi semangat, gitu ya. Hmm. Mempengaruhi pencapaian arah dan tujuan, ya. Uh, itulah uh, kalau kita lihat definisi-definisi tapi kemudian uh, sumber kita ini Yukel itu menyimpulkan intinya apa di sini uh, kepemimpinan adalah proses mempengaruhi orang ya Mem mempengaruhi itu kan yang sangat uh, paling umum ya Kem uh, hmm. kemudian memahami dan menyetujui bagaimana orang memahami dan menyetujui uh, apa yang perlu dilakukan dan bagaimana melakukan hal tersebut gitu ya uh, Kemudian, bukan hanya begitu, tapi juga memfasilitasi. Gitu. Kalau hanya bisa meminta, kita harus seperti ini: bisa saja seorang pemain mengikuti target. Oh, perusahaan lain bisa, perusahaan lain bisa, perusahaan lain bisa. Mm -hmm. jadi harus bisa. Tapi, kalau nggak bisa memfasilitasi, nggak bisa mem apa, uh, memberikan dukungan yang diperlukan untuk ke sana, ya mm -hmm. um, tentunya mm -hmm. kurang efektif, ya mm -hmm. uh, itu dari definisi ya, Bu Vina, kemudian boleh lanjut ini, saya jelaskan iya, ibu, lebih lanjut tentang, jadi apa sih maknanya memimpin ya kalau dari definisinya hmm. seperti itu, ini dari, ada tokoh yang juga sangat terkenal, uh, uh, Bas ya, ini dia uh, apa, ada buku yang di apa Bunga Rampai ya, handbook-handbook. Uh, handbook itu kan kumpulan tokoh-tokoh uh, penting dalam leadership mm -hmm. ini. Bas itu editornya, jadi memang orang yang penting karena dipercaya sebagai editor. Mm -hmm. Apa sih menurut Bas ya, uh, ada fokus proses-proses kelompok, ya kemudian ada sebagai suatu kepribadian untuk mempengaruhi, seperti itu kan. Kemudian juga seni, itu juga seni juga gitu kan, gak semuanya saklek begini-begini. Oh. bagaimana ini ada situasi yang ini kan butuh kreativitas hmm. gitu ya jadi memang selainnya lebih fleksibel seperti itu ya bu yang maksudnya tentunya uh, menyangkut juga hmm. menyangkut juga hal uh, seperti itu ya hmm. uh, situasi yang berbeda butuh pendekatan yang berbeda oh, okay. orang yang berbeda butuh pendekatan yang berbeda itu kan melibatkan rasa uh, hmm. seperti itu ya uh, juga kreativitas hmm. tadi ya hmm. um, bahwa sebagai penggunaan pengaruh, iya e, tindakan dan perilaku dan seterusnya mempersuasi. Nah, kalau bicara mem pengaruh kan e, bisa saja memberi perintah harus. Tapi pemimpin yang efektif yang bagaimana e, bagaimana mempengaruhi orang lain dan orang lain sepakat. Oh iya secara internal itu memang menyetujui. Nah itu kan bukan sekedar perintah ya berarti ya. E, tapi betul-betul faham tadi paham faham. Um, itu lewat proses negosiasi juga itu, ya, um, penting untuk mempengaruhi yang efektif kan butuh ya um, untuk bisa memahami yang dipimpin ini seperti apa, hmm. orangnya, ya, um, punya kekuatan apa, punya keterbatasan apa, seperti itu kan, hmm. nilai-nilainya apa, itu kan difahami kemudian oh oke okay, kalau begitu untuk bisa membuat dia sepakat gitu ya mencapai tujuan bersama hmm. berarti perlu cara seperti ini uh, biasanya setiap orang kan butuh dihargai dulu ya tentu yang ada. Buka, itu yang membuat iya. orang kemudian punya kerelaan untuk hmm. bisa melakukan sesuatu yang penting untuk tujuan bersama hmm. uh, itu kira-kira uh, seperti itu uh, kemudian juga soal uh, pemrakarsa struktur uh, membagi-bagi tugas-tugas dan sebagainya ya demikian tugasnya lumayan ya Pak Nas, <laughs> kepemimpinan gitu <coughs> Okay. Nah, um, <laughs> mengenai efektivitas kepemimpinan ini kira-kira bagaimana Bu? Ternyata kan kalau kita lihat tadi dari makna kepemimpinan itu ya Bu ya Ternyata tugas sebagai seorang pemimpin itu bukanlah hal yang sederhana, bukanlah hal yang mudah yes. begitu ya Bu ya Nah, jadi untuk menjadi pemimpin yang efektif ini kira-kira seperti apa Bu? Iya yeah banyak orang mau ya posisi pemimpin gitu kan karena <tik> yeah. menyangkut privilege privilege kan yeah. statusnya kan keren <tik> memimpin tapi belum tentu se hmm. uh, apa, uh, seorang pemimpin bisa benar-benar memimpin dengan efektif okay. membuat orang-orang uh, bisa mau diajak ya terlibat bekerja sama hmm. um, untuk mendukung tujuan yang mau dicapai bersama-sama hmm. gitu kan okay. nah um, kalau efek efektif kan artinya Artinya, apa yang jadi tujuan itu betul-betul bisa dicapai oh. secara bersama ya, o pemimpin yeah. mampu mengajak mm -hmm. uh, sehingga uh, mm. secara bersama-sama semua mencapai tujuan. Nah, mm. uh, ada beberapa kriteria sih mm. ya, mm. menurut yukel lagi, uh, pertama tentunya ukuran kinerja itu sendiri, kinerja, mm. um, kinerja, kan untuk mencapai tujuan kan harus ada ukuran yang apa saja yang, yang, perlu dikerjakan gitu ya. E, tercapai enggak e, apa apa yang sudah di, direncanakan apa saja tercapai atau enggak? Nah, itu berhasil enggak? Nah, itu nyangkut kinerja ya, kinerja tim, hmm. setelah dibagi-bagi tugas, tiap tim ada targetnya sendiri, tercapai hmm. enggak itu targetnya? Kemudian e, secara keseluruhan dalam organisasi itu meningkat enggak? E, ada peningkatan enggak? E, tujuannya terfasilitasi atau tidak? Uh, gitu itu ya, itu ukuran pertama. Enggak jadi dari kinerjanya, kinerja timnya. Terus masih ada lagi sikap pengikutnya. Target tercapai, tapi sikapnya ternyata misalnya eh uh, ada korban perasaan, bahkan ada yang sampai sakit-sakit gitu ya. Oh, iya, benar, benar, oh seperti iya. itu kan tercapai tercapai tapi nggak oh, happy, happy <laughs> gitu kan. jadi ya, betul, betul. sikap an anggota, follower ya terhadap pemimpin jadi nggak positif kalau seperti oh. itu kan ya, nah itu kan jadi ukuran juga, kemudian masih ada ukuran yang lain yaitu uh, bagaimana uh, kontribusi pemimpin terhadap kualitas proses-proses kelompok, bagaimana membentuk kelompok yang solid. Um, kebila dalam kelompok ya, membangun kerjasama, mm, memotivasi, memecahkan masalah seperti itu dalam proses-proses yang ada di kelompok mm. gitu. Uh, bukan hanya kasih sekedar kasih tugas sudah tugas pokoknya nggak tahu gimana bisa nanti mereka kerja sendiri-sendiri kan udah jelas tugasku ini. Oh iya. Kalau kerja sendiri-sendiri kan itu nggak efisien, nggak ada sinergi. Okay. Tentunya beda ya. Tapi kalau semua bisa bekerjasama dengan baik kan ide-ide mengalir. Mm. Uh, kemudian bisa di Oke, okay, seperti itu ya bu. Ya, jadi kalau mengenai kalau kita bicara mengenai efektivitas kepemimpinan ini juga memang sebenarnya sesuatu hal yang perlu dibahas gitu ya, rekan-rekan mahasiswa juga perlu mengetahui gitu bagaimana menjadi pemimpin yang yang efektif. Calon pemimpin. Itu. Calon pemimpin yang efektif yeah. gitu. Karena siapa tahu ya bu ya nanti kan rekan-rekan mahasiswa ini adalah calon-calon pemimpin kita nih di Indonesia. masa depan ya, seperti <laughs> itu ya bu ya. Oke. Okay. Jadi, dapat disimpulkan uh, dari apa yang tadi Ibu sampaikan, gitu ya. Uh, saya sih bisa menyimpulkannya seperti ini: bahwa kepemimpinan itu bukan hanya soal otoritas semata, tapi juga adalah proses mempengaruhi, memberi dukungan, kemudian, kemudian juga memotivasi, tapi juga di sisi lain bisa memfasilitasi, gitu ya, Bu, ya, memfasilitasi para tim atau anggota kelompoknya. Ini sungguh menarik sekali. Uh, jangan kemana-mana rekan-rekan mahasiswa dan pemirsa sekalian, kita akan kembali sesaat lagi, tetap di literasi rekan-rekan mahasiswa dan pemirsa yang berbahagia Kembali lagi pada program literasi Nah program ini dapat kita sama-sama saksikan melalui channel 32 UHF TV Digital Lalu kemudian juga channel 54 UHF TV Analog Kita juga bisa akses melalui www.tv.gunadarma.ac.id Lalu kita juga bisa akses melalui www.ugtv.co.id dan juga melalui UGTV Mobile yang bisa diakses melalui App Store dan Play Store. Nah, tadi kita sudah bicara uh, mengenai uh, apa namanya definisi kepemimpinan. Nah, sekarang narasumber kita, yaitu Ibu Dr. Nilam, akan menjelaskan lebih jauh. Ini tentunya merupakan hal yang sangat menarik, ya Bu, ya, membahas mengenai kepemimpinan ini. Nah, pada segmen kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana kepemimpinan itu dipelajari, lalu kemudian juga. Uh, variabel-variabel apa saja yang tercakup dalam teori kepemimpinan lalu bagaimana skema hubungannya nanti lalu bagaimana pendekatan-pendekatan utamanya nah ini semuanya nanti akan dijelaskan lebih jauh oleh narasumber kita Ibu Nilam. Ibu Nilam dipersilakan baik Rekan-rekan <coughs> uh, mahasiswa dan para pemirsa um... Apa sumber-sumber ya, sumber-sumber belajar tentang kepemimpinan itu kan banyak sekali. Yeah. Kalau kita cari di uh, yang hobinya belajar buku ke toko buku, misalnya ya, mm -hmm. ada banyak mungkin judulnya bukan kepemimpinan, tapi oh. uh, sebenarnya itu sep, uh, menyangkut bisa jadi itu sebenarnya menyangkut kepemimpinan. Oh. Itu yang kita uh, perlu lihat kerangkanya seperti apa sih, itu dipelajari gitu kan. Um, maka uh, kita uh, lihat um, apa saja sih itu kan nyangkut variabel-variabel hal-hal yang uh, dipakai untuk mempelajari ya pertama itu dilihat dari karakteristik pemimpinnya dulu hmm. gitu. dalam sejarahnya uh, konsep kepemimpinan kan memang dari ciri-ciri pemimpin itu seperti apa pemimpin itu cirinya apa dulu seperti itu jadi hmm. kalau dari karakteristik pemimpin apa saja banyak sekali daftarnya Yukel mencoba menuliskan ada sembilan ya ada sifat-sifat di situ ada motif motif kepribadian Uh, di dalamnya ya hmm. kemudian ada nilai-nilai hmm. uh, soal integritas perkembangan moral gitu ya kita bisa melihat um, apa yang ditularkan oleh seorang pemimpin ada yang hmm. punya legasi sedemikian rupa, sehingga orang wah ini luar biasa pemimpin yang luar biasa itu kan karena nilai-nilainya oh, gitu ya juga sering uh, karena orang sangat respect itu kaitannya sering kali dengan integritas gitu kan ya nah, perkembangan moralnya Kemudian sejauh mana seorang punya yakin dengan apa yang mau dicapai itu, uh, itu juga menentukan itu efektif atau enggaknya ya uh, optimis, keyakinan dan optimismenya. Kemudian keterampilan dan keahliannya jelas sekali pasti uh, orang melihat itu. Uh, kemudian perilakunya seperti apa, perilaku kepemimpinannya ya dalam mempengaruhi taktik-taktik dalam mempengaruhi. Kemudian juga atribusi mengenai para pengikut. Nah atribusi, atribusi itu apa? Uh, hmm persepsi sebenarnya oh. menyangkut persepsi ya ter hmm. tentang pengikut jadi bagaimana seorang pemimpin menyimpulkan misalnya kinerja uh, anggotanya ya anak buahnya hmm. followernya hmm. kalau ada anggota yang belum berhasil memenuhi target itu bisa atribusinya bagaimana gitu hmm. kalau uh, negatif Wah enggak berhasil berarti bodoh dia berarti kurang motivasi dia dan sebagainya malas hmm. dia hmm? Hmm. Hmm. itu berarti atribusinya cenderung menunjuk ke faktor internal saja, dan oh. negatif ya, itu sangat tidak mendukung uh, untuk memotivasi karyawan tentunya ya, padahal oh. uh, suatu perilaku kinerja itu kan bukan hanya melulu faktor internal, tapi juga faktor oh. situasi, lingkungan, atribusi pemimpin yang meli bisa melihat secara utuh bahwa kinerja itu Pen ditentukan oleh faktor internal, tapi juga faktor lingkungan, hmm. apalagi lingkungan kerja, kan e, bagaimana budaya baga apa budaya e, organisasinya, hmm. gitu kan, sarana-sarana fasilitasnya, bagaimana gitu ya, hmm. termasuk perhatian si pemimpin sendiri dalam hmm. supervisi, itu kan juga hmm. menentukan gitu, jadi hmm. atribusi soal itu, bagaimana asumsinya, apa, e, terhadap anggota ini yang dimaksud di sini, oh. kemudian soal afek-afek itu afek hmm. dunia rasa ya bisa emosi moodnya uh, kemudian ungkapan-ungkapan secara uh, afektif yang hmm. um, memberi perhatian kepada anggota oh. seperti itu kan yang sangat dibutuhkan juga ya hmm. um, pemimpin kalau ini kan tidak kaku kering begitu kalau afeknya kurang ini ya tapi kalau apa begitu hmm, emosional seperti itu kan juga bisa bikin takut Oh, iya iya sih Bu. Ini ya, bisa iya bisa membuat uh, situasi tidak nyaman itu seperti itu. Kalau misalnya mm -hmm. kita bicara mengenai apa namanya afek gitu ya, yang terkait dengan emosi, yang terkait dengan mood. Sebenarnya mm -hmm. karakter ideal pemimpin yang yang kita harapkan itu sebenarnya yang seperti apa sih Bu? Karena kan kalau emosional tadi seperti yang Ibu sampaikan nanti tak, malah bikin takut. Mm -hmm. Tapi kalau misalnya dingin juga nanti itu juga um, bawahan atau kelompok atau tim kan juga akan jadi segan ya. seperti itu. Kematangan emosi ya tentunya oh, ya. Okay. seorang pemimpin yang sudah matang secara emosional, kepribadi pribadi secara pribadi perkembangan pribadinya sudah matang hmm. tentunya bisa memahami banyak hal sehingga mm. bisa menghadapi semuanya dengan tenang mm. gitu lalu bisa tanggap peka uh, terhadap kebutuhan okay. uh, anggota gitu loh untuk memotivasi mm. itu perlu apa nih anak buahku yang ini oh, betul seperti itu, oh kan, iya betul-betul kalau sudah matang sudah selesai dengan dirinya sendiri mm. juga soal keyakinan ya uh, dan asumsi-asumsi mm. yang mm. dipakai kalau seperti ini akan seperti ini mm. itu mental model mm. itu juga ya itu dari karakteristik pemimpin mm. kemudian berikutnya nih karakteristik pengikut Oh, juga menentukan, jadi efektivitas iya. kalau bicara efektivitas tadi itu juga kita bisa lihat seperti itu ya, pada iya. pemimpin kan hmm. bukan ditentukan halnya oleh karakter pemimpin, tapi juga oleh pengikutnya, hmm. pengikutnya gitu kan ya, Bu, ya? juga oh. gitu loh bayangkan kalau um, seorang pemimpin sehebat apapun, kalau hmm. anggotanya apa untuk mencapai suatu tujuan besar, tapi anggotanya masih belum matang, gitu ya, masih concern pada apa kepentingan diri sendiri atau terlalu introvert semua itu kan menyangkut kepribadiannya <tuh>, uh, iya. gitu ya nilai-nilai konsep dirinya sifat, jadi itu ngomong tentang sifat-sifat uh, anggota ya iya. keyakinan dan optimisme anggota juga tentu mempengaruhi enak banget kalau pemimpinnya juga yakin optimis anggotanya juga begitu sama pasti uh, luar biasa hasilnya keterampilan keahlian yang dimiliki maka penting biasanya kan untuk seleksi uh, karyawan termasuk kan juga dilihat itu tentu ya keterampilan yang dimiliki kemampuan yang ada dari apa pengalaman yang sudah ada pendidikan dan sebagainya kemudian kalau tadi atribusi tentang pemimpin ke anggota juga anggota kan juga bisa punya atribusi tentang pemimpin pemimpinku seperti ini oh ini karena ini nih lagi-lagi pemimpin eh anggota kan uh, yang paham bahwa seorang pemimpin itu kan bukan hanya dipengaruhi, ya, perilakunya bukan hanya dipengaruhi oleh faktor internal, tapi juga situasi besar yang ada. Apa Kalau tantangannya besar, berat sekali, kemudian sekali waktu si pemimpin apa meledak emosinya, mungkin anak buah yang bisa masih bisa mengaktifisi. Oh iya, karena situasinya sedang sulit ya, mungkin bisa nerima gitu loh. Enggak, tidak lalu, aduh kok sekarang jadi begitu ya, Bu, uh, atasanku ya oh, kan, maksudnya tidak langsung menilai langsung ya, langsung itu, itu. Jadi, atribusi ya. yang utuh kan hmm. bisa melihat dari berbagai, uh, berbagai kemungkinan ini, uh, okay. kemungkinan okay. Berbagai internal begini. ataupun pengaruh eksternal bisa saja, kalau itu dipahami hmm. jadi enak gitu, gitu. jadi uh, soal atribusi juga ya, menentukan kemudian hmm. bagaimana mengidentifikasi terhadap pemimpin, pemimpin uh, yang dengan otoritasnya, dengan karakteristiknya, kemudian anggota merasa cocok, kemudian juga mengidentifikasikan ya um, menjadi model, ya, kemudian jadi model, role model itu kan penting sekali. kemudian soal juga afek tadi, An anak buah pun itu kan juga ya ada yang mudi um, atau mungkin gampang kecewa, gampang marah, akhirnya kan keluar ke, apa enggak betah dan sebagainya kerja bolong-bolong enggak -bolong, hadirannya gitu Bawahannya seperti itu misalnya gitu ya, Bu, ya? nah Hai, gitu. uh, apa ya komitmen terhadap tugas hmm. kan juga beda-beda gitu kan ya um, kemudian juga bagaimana kepuasannya terhadap pemimpin ter terhadap pekerjaannya sendiri juga menentukan ya kerjasama saling percaya itu semua tadi karakteristik para pengikut hmm. Bagaimana dengan Uh, apalagi ini yang ikut bukan karakteristik situasinya Situasi. ya yeah. situasinya sendiri juga ikut menentukan tipe unit organisasinya uh, seperti apa uh, uh, tipe organisasi um, ada yang orientasi profit non profit dan sebagainya ya uh, ada ini holding company kah, uh, atau eh anak perusahaan dan sebagainya itu akan menentukan yang organisasi pemerintah juga tentu beda yang eh, dengan organisasi pendidikan dan sebagainya ukurannya besar kecilnya sangat menentukan juga posisi kekuasaan dan oh, otoritas yang ada kalau ini organisasi tapi masih ada payung organisasi besar yang memayungi tentu juga otoritasnya juga Beda dengan kalau ini memang satu organisasi yang itu ya, strukturnya bagaimana hmm, ada yang tersebar di berbagai lokasi gitu misalnya seperti itu kan termasuk ya menentukan strukturnya atau strukturnya matriks jadi kalau ada project baru dibagi tugas hmm. ada yang seperti itu, itu kan juga mempengaruhi cocok nggak seperti itu ya untuk Uh, untuk sebagai strategi untuk mencapai uh, tujuan bersama tadi budaya organisasi itu se budaya itu kan sesuatu yang mengalir begitu saja seringkali nggak disadari padahal itu besar sekali ya betul, betul sekali Bu Baga soal bagaimana kebiasaan-kebiasaan ya, yang ya. dilakukan kalau sudah biasa itu kan udah otomatis gitu ya, ya. <laughs> padahal sadari, terjadi begitu saja begitu gitu saja ya. padahal Kebiasaan-kebiasaan itu sangat menentukan apakah sesuatu hal yang baru, misalnya ada training ini-ini, budaya mendukung nggak? Ah, <laughs> seperti itu. Ya, ini soal urusan besar ini ya, situasi di organisasi. Gitu. Kemudian ada kondisi ketidakpastian, perubahan seperti pandemi COVID gila. yang <laughs> se sekarang ini kita sedang hadapi banyak perusahaan yang aduh akhirnya kepemimpinan kan juga diuji betul-betul ya untuk menghadapi situasi perubahan seperti itu kalau tadi ngomong budaya dalam organisasi budaya nasional nilai-nilai e, dari budaya nasional kan juga mempengaruhi e, oh. dimana suatu organisasi perusahaan berada di negara mana e, itu kan juga mempengaruhi ya misalnya Indonesia itu apa e, kolektivis kolektivis itu yang mengutamakan e, kepentingan bersama kurang menekankan e, hak setiap individu hmm. uh, seperti itu itu kan hmm. juga menentukan hmm. gitu uh, padahal kan setiap orang kan punya potensi dan butuh hmm. mengaktualisasikan Coba, kalau itu difahami tentunya kan ada uh, diberi apa diberi arah tapi juga diberi kebebasan juga untuk caranya bagaimana terserah oh, misalnya seperti okay. itu jadi uh, hak-hak individu dihargai mm -hmm. kan tetap perlu itu ya iya perlu sekali nah tapi di budaya kita kolek, yang kolektivistik kadang-kadang yang penting apa yang bersama diabaikan itu hal-hal yang hal -hal esensial individual. yang oh. buat setiap orang kan mm -hmm. um, ada hal-hal um, yang um, sebagai hak asasi lah misalnya yeah. seperti itu kadang-kadang uh, abaikan tapi bukan berarti itu saya bilang uh, kolektivis itu negatif enggak tapi okay. bahwa itu satu, satu hal yang ini um, suatu, kekuatan, suatu kekuatan, kekuatan, hmm. tapi sekaligus juga uh, hati-hati kalau hmm. kalau uh, ini ada celahnya juga gitu oh, loh, ada celah okay. untuk membuat uh, setiap orang kurang bisa berkembang optimal karena oh. terlalu di, batas Semua demi kelompok saya hmm. gitu ya. Yeah. Ya um, ditambah lagi dengan faktor-faktor temporal yang kadang-kadang ada kondisi tertentu gitu ya. Jadi kalau hmm. uh, kita lihat secara Keseluruhan ini um, ini nyambung saja ya Bu Iya ya. silakan ibu jadi, silakan. Uh, pendekatan dengan utama teori dalam riset kepemimpinan itu juga berkaitan dengan variabel banyaknya variabel seperti itu kita hmm. bisa lihat di layar ya teman-teman hmm. mahasiswa ada faktor pemimpin kemudian perilakunya bagaimana jadi sifatnya ya karakteristiknya hmm. skillnya kemudian ada perilakunya uh, itu akan menentukan ya, bagaimana proses mempengaruhi, mempengaruhi siapa yang dipengaruhi, followernya, followernya, eh, uh, kemudian menentukan bagaimana performance si follower ya, uh, anggota, dan itu antara leader behavior, kemudian bagaimana proses mempengaruhi, dan anggota, follower, hmm. ya, uh, sikap anggota, dan perilakunya itu, hmm. apa, eh, uh, efektivitasnya juga dipengaruhi oleh faktor situasi, oh. gitu, di dari sini, kemudian ada beberapa uh, hal, kita nggak bisa bahas seluruhnya, tapi teman-teman mahasiswa bisa uh, menyimak ini yang um, yang di kelas manajemen Guna Dharma, tentu bisa melihat di v -class nanti ya, di secara detail ada be beberapa pendekatan, ada pendekatan trade, itu sesuai dengan sejarah belajar tentang Kepemimpinan ya, ya uh, betul sekali, pemimpin bu. itu dipelajari berdasarkan sifat-sifat pemimpin. Pemimpin ada asumsi pemimpin yang lahir memang untuk jadi pemimpin, <laughs> born <laughs> gitu, ya. to be a leader gitu nah, ya, bu, ya. Itu uh, asumsinya ya uh, hmm. bahwa memahami pemimpin yang efektif seperti apa bisa dilihat dari traitnya hmm. gitu kan. Ya. Dulu seperti itu awalnya, tapi kemudian hmm. orang nggak puas. Oh kecerdasan penting ya. Tapi kan nggak ternyata di lapangan nggak semua orang cerdas bisa memimpin ah, gitu kan. Jadi iya, iya. kemudian perilaku mulai ini lahirlah teori-teori tentang perilaku apa yang dipulang, hmm. uh, seorang pemimpin gitu. Kemudian ada pendekatan pengaruh kekuasaan juga um, intinya kalau ini pelukatan pengaruh kekuasaan intinya fokusnya lebih pada pemimpin pemimpin itu kan mempengaruhi tadi ya yang sudah kita bahas di definisi banyak banget di situ itu juga hmm. dibahas bagaimana proses mempengaruhi itu tapi kan ada juga proses di uh, timbal balik sebenarnya ya anggota hmm. kan juga mempengaruhi pemimpin juga yeah, itu uh, penting juga di situ untuk mengetahui dari mana kekuasaan diperoleh Hmm. Kalau kekuasaan diperoleh atas anggota ya harus harus memperhatikan kepentingan hmm. anggota ya kemudian hmm. pendekatan situasional karena situasi tadi dilihat penting jadi ada teori-teori kepemimpinan situasional seperti hmm. itu satu lagi pendekatan berbasis nilai-nilai ini yang hmm. terbaru ini yang terbaru kepemimpinan ya kepemimpinan tentang hmm. uh, yang itu berkembang belakangan kepemimpinan yang berbasis nilai-nilai itu semakin berkembang sekarang uh, ada ethical hmm. leadership, authentic leadership, servant leadership, pemimpin pelayan, hmm. seperti itu hmm. ya, spiritual leadership, seperti disertasi saya sendiri, saya <laughs> uh, spiritual leadership, itu tentang spiritual, spiritual leadership, leadership uh, hmm. itu semuanya yang berbasis pada kekuatannya, pada kekuatan nilai-nilai, menghidupi nilai-nilai hmm. yang universal tentunya dalam hal ini ya. Hmm. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lah uh, mengenai ini di macam-macam proses mempelajari pemimpin uh, ada yang mempelajarinya lewat proses uh, di internal individunya ya teori Bagaimana mengambil keputusan nanti kalau ada teman-teman belajar buku decision making Nah itu kan soal bagian dari proses leadership gitu ya, ya yang perlu dipelajari bagaimana memotivasi orang Nah itu juga bekal uh, seorang pemimpin ya di level uh, individunya kemudian Bagaimana dayyedik kan uh, hubungan timbal balik uh, dua orang ya itu uh, dengan individu lain Bagaimana itu juga uh, ada ilmunya Bagaimana berinteraksi seperti itu kemudian dalam proses-proses kelompok ada yang mempelajarinya seperti itu ya lewat hmm. dalam proses-proses kelompok Bagaimana pemimpin uh, dalam meeting misalnya itu bagaimana sih efektif efektif meeting bagaimana memimpin meeting dan kemudian juga di level organisasi menyangkut perkembangan kesejahteraan organisasi secara keseluruhan. keseluruhan gitu. Ya. Nanti kita akan lanjut ke topik yang lebih spesifik tentang uh, pendekatan kepemimpinan yang kontemporer, ya. iya. Wah, Ibu ini semakin lama pembahasannya semakin menarik, Bu. Nah, ngebut ya. <laughs> Saya sendiri pun sudah tidak sabar gitu ingin mendengar kelanjutan dari pendekatan-pendekatan kepemimpinan kontemporer ini tapi kita jeda sejenak jangan kemana-mana tetap di literasi. Pemirsa dan rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, kita kembali lagi dalam program literasi. Nah, pada kali ini kita akan membahas lebih jauh mengenai tadi apa yang sudah disampaikan oleh narasumber kita, Ibu Dr. Nilam. Kali ini, Ibu Dr. Nilam akan secara lebih detail membahas mengenai pendekatan-pendekatan kepemimpinan kontemporer. Ibu, dipersilakan. Mm -hmm. Baik, um, terima kasih. Saya akan manfaatkan waktu kita ya untuk membahas topik kepemimpinan yang sungguh begitu dipelajari dari tahun 1904 itu sudah orang sudah belajar tentang kepemimpinan bayangkan betapa oh. banyak sumber-sumber belajar oh. tentang kepemimpinan itu ya iya, iya, nah sekali, Bu. Um, bahwa terus berkembang pendekatan pendekatan kepemimpinan tapi kita sekarang lihat yang terbaru yang belakangan ini banyak digunakan orang seperti itu uh, Pendekatan kontemporer tuh yang bagaimana, yang kekinian, hmm. yang uh, sekarang orientasinya apa? penginspirasi hmm. Jadi kemudian yang inspirasional, yang menginspirasi. Fokusnya akhirnya apa? Pemimpin sebagai komunikator. Hmm. Komunikator. Seperti Bu Nila ini, uh, <laughs> ya komunikator yang hebat, ya. Uh, berarti. Pakat e, <laughs> <laughs> pemimpin inspirasional gitu ya. Amin. Um, 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 jadi, uh, apa sih yang framingnya yang dikomunikasikan hmm. ya. Ini cara bagaimana berkomunikasi, komunikasi yang membentuk makna gitu ya. Memilih peristiwa atau fakta apa yang diangkat, dipilih yang tepat ya, yang bisa Uh, menginspirasi untuk membawa ke suatu arah tertentu yang diyakini hmm. ini yang akan membawa sukses gitu hmm. akan mencapai suatu tujuan yang menarik hmm. bers untuk bersama-sama uh, sukses bersama seperti itu ya hmm. um, ya hal seperti itu diabaikan dalam kepemimpinan tradisional oh. seperti itu hmm. um, nah ada kepemimpinan karismatik ini juga sudah cukup populer sebenarnya ya hal ini ya, konsep mm. karismatik dari host tahun 76 di 1976. Hoss itu sudah Hoss lama Hoss sekali itu sebenarnya ya itu cukup lama. Mm. Tapi, tapi kalau sekarang kita melihat pemimpin yang hebat, kita memang um, banyak melihat wah ini ini karismatik sekali. Masih banyak orang langsung loyal begitu ya, <tuh>. begitu melihat seseorang yang karismatik gitu ya hmm. dan itu juga dekat sekali konsep karismatik karisma, distribusi dengan kepemimpinan transformasional jadi oh. ini dua konsep yang sangat di apa ya banyak diikuti hmm. um, nah bicara tentang satu persatu kita coba dilihat karismatik leadership kayak apa sih hmm. gitu ya uh, pengikut follower ya mengatribusi kemampuan pemimpin kepemimpinannya sebagai hal yang heroik atau luar biasa ketika mereka mengamati uh, perilaku uh, tertentu dari si pemimpin gitu. Hmm. Jadi ini satu yang heroik, satu yang ini. Ada yang memang asli memang heroik dan kemudian karyanya menunjukkan hal, hal yang monumental luar biasa. Tapi ada orang yang apa mencoba untuk tampil karismatik, tapi ternyata mm, yang dengan membawa menginspirasi hal, -hal yang sensitif apa. Hmm. Tapi kemudian menginspirasi kemudian hanya untuk kelompok tertentu akhirnya mecah belah untuk yang lain. Oh iya. Haha. Iya. <laughs> Terus itu juga untuk kelompoknya itu dilihat sebagai satu karismatik gitu ya. I tapi kan iya. itu kan ya, hanya ya sebatas ini tapi eh uh, pada dasarnya kan orang happy puas kalau bisa memimpin untuk apa? Satu yang tujuan besar bersama I ya um, kepentingan betul, semua uh, apa bisa diamini oleh semua orang gitu ya uh, Pian. kesejahteraan sebanyak mungkin orang gitu. I I Um, apa sih karakteristiknya pemimpin karismatik itu satu punya visi, mm. punya impian yang diyakini dan itu menarik gitu mm. ya uh, dan bisa me membuat orang lain jadi oh iya ya ini memang ini, ini betul gitu ya, mengikuti gitu kemudian mau mengambil risiko untuk mencapai visi itu <tuh> bahwa ini memang tujuan besar sehingga pasti ada risiko-risiko itu diambil dihadapi bersedia <tuh>. menghadapi <tuh>. gitu ya uh, bukan dengan kesulitan lalu di menyalahkan situasi dan sebagainya enggak dihadapi diatasi kemudian peka terhadap kebutuhan pengikut nah ini yang um, bukan hanya pada tujuan pribadi kan ini pada akhirnya ya yang penting ya bukan egoisme si pemimpin uh, yang diutamakan tapi kepentingan bersama ini Kemudian juga uh, menampilkan perilaku yang luar biasa, mampu melihat membuat lompatan-lompatan yang oleh orang lain nggak nggak melihat itu. Mm. Itu uh, biasanya agak ah kok kayak gini sih gitu. Tapi begitu dijelaskan, oh, I see. Baik, baik, baik. Baik, baik bapak, <laughs> Itu bisa <laughs> seperti itu ya. Karena ternyata ini sesuatu yang memang betul langkah luar biasa seperti eh, itu, iya, bukan betul. hal yang biasa-biasa gitu. Oh. Itu sering uh, hal seperti itu uh, yang jadi ya seorang pemimpin karismatik. Kemudian sifat-sifat um, kepribadian itu jadi penting di situ ya berkaitan hmm. dengan karisma. Tadi kan kaitannya dengan uh, sifat kepribadian seseorang pemimpin. Hmm. Lalu um, apakah itu dari bawaan lahir <laughs> bisa di bisa dipelajari? Bisa dipelajari. Bisa dipelajari ya, ya hmm. dengan mengembangkan karena kepribadian itu kan bukan sesuatu yang mat apa so, selamanya seperti itu ya oh jadi maksudnya Maksud, bukan sesuatu yang pakem udah begitu aja nggak bisa dikembangkan kan, lagi kan gitu relatif ya, stabil nah, ah, seperti itu kan. tapi stabil. bukan berarti nggak bisa berubah bisa oh. jadi tadi dipelajari itu kan juga membuat um, hmm. kita uh, belajar mengendalikan emosi itu kan juga dipelajari bisa ya iya, jadi, betul -betul jadi betul karismatis yang asal apa memiliki apa belajar untuk makin mengembangkan kesadaran yang tinggi ya hmm. menyangkut hal yang lumah semua dimensi dicoba difahami disadari akhirnya kan bisa melihat suatu tujuan besar ya bagaimana mengaruhi anggota ada uh, tahapannya ya uh, pertama mengaktualisasikan visi yang menarik itu langkah pertamanya lalu mengkomunikasikan uh, harapan kinerja yang tinggi uh, gitu ya dan percaya pada kemampuan pengikut Yakin itu butuh, perlu ya, um, bisa melihat kekuatan pengikut dan yakin um, mengenai itu, gitu ya. Mm -hmm. Pemimpin menyampaikan, serangka, juga, menangkan serangkaian nilai-nilai, disertai contoh <ganti> dan jadi model juga, gitu ya. Bagaimana uh, suatu nilai yang diyakini itu, suatu yang berharga itu, diyakini dan wujudkan dalam perilaku, gitu, mm -hmm. misalnya perilaku apa, eh, uh, service yang melayani." Pemimpin bisa ngomong seperti itu kalau dirinya sendiri nggak melakukan, anak buahnya nggak akan ikut itu. Oh, <laughs> gitu ya bu ya. Jadi kan um, menyampaikan serangkaian nilai, hmm. tapi juga memberi contoh gitu kan. Hmm. Ya, lalu satu lagi melakukan hal yang memicu emosi dengan cara tidak konvensional dan menunjukkan keyakinan terhadap visi. Jadi. Ada satu dorongan yang pertama-tama dari si pemimpin dulu ya, mm -hmm. uh, ada rasa tertentu, emosi tertentu terkait dengan itu dan itu kan mm -hmm. mempengaruhi sekali. Mm -hmm. Nah itu tentang, ini. tapi isunya banyak juga nih, wow. karismatik leadership ya, pertama mm -hmm. uh, visi itu memang penting, mm -hmm. kemudian uh, visi ya harus menginspirasi, harus berpusat pada nilai-nilai, gitu, mm -hmm. dapat diwujudkan. Mm -mm. Dapat diimajinasikan terwujudnya, mm. uh, gitu ya. Terus, ini juga bekerja, kaitannya dengan situasi juga. Gitu, memang tergantung situasi juga, ya Bu Vinaya, mm. Untuk ini, ya, bagaimana uh, tugas pengikut? Uh, tugas pengikut memiliki komponen ideologis di sini um, mm. bahwa di dalam tugasnya tugas anggota itu di situ ada unsur ideologis jadi nilai-nilai hmm. kan, nilai itu dihidupi sebagai satu ideologi yang diyakini oh. itu. di dalam tugas itu memuat itu ideologi ideologi nah seperti itu jadi hmm. jadi bagian dari tugas mewujudkan nilai-nilai oh. okay. itu gitu ya uh, bahwa ada banyak tekanan situasi dan sebagainya hmm. uh, itu juga mempengaruhi tentunya ya, iya, dan seterusnya. Oke, okay. kemudian sisi um, gelapnya. Sisi gelap, <laughs> ini sisi gelap. Karismatik leadership ya. <laughs> uh, yeah. Kalau seorang pemimpin digerakkan oleh ego, oh. pribadi, yang orientasinya lebih ke kepentingan pribadi, pribadi. itu, mm -hmm. itu yang jadi um, apa, Hmm, tentunya uh, efektifnya jauh ya iya. seperti itu sehingga kalau seperti itu tujuan organisasi jadinya malah tidak tercapai ya yes. bu ya itu dia mm -hmm. nah uh, dengan karisma itu oke okay. tapi ada bisa melompat lebih dari itu ya oh. uh, karismatik dan sekaligus karismatik dan betul-betul kinerjanya orang melihat bisa melihat wow ini luar biasa mm -hmm. teruji ya dalam mm -hmm. uh, nah itu butuh Uh, apa ciri yang apa lagi untuk bisa seperti itu gitu hmm. ya kompetensi iya hmm. keterampilan mengelola tim iya uh, kemudian kemampuan manajerial hmm. ya uh, mengatur mengelola membagi tugas dan sebagainya uh, planning organizing ya hmm. actuating controlling, controlling. Uh, seperti itu itu hmm. uh, termasuk ya kemudian kemampuan untuk uh, menstimulasi mensimula orang lain ya hmm merangsang untuk berkinerja tinggi itu hmm. dibutuhkan sekali ditambah dengan ada kerendahan hati hmm. tapi sekaligus ada profesionalisme oh, nah, okay. itu penting sekali hmm. kemudian ad, uh, ego bagaimana setiap orang kan pasti punya ego ya tapi itu sudah berhasil diintegrasikan untuk mewujudkan suatu hal yang tujuan yang hebat tujuan bersama tujuan bersama ego di, di di, diarahkan ke sana gitu oh. jadi bukan untuk kepentingan sempit gitu ya kemudian bertanggung jawab atas kegagalan dan memberi penghargaan atas kesuksesan orang lain nah. oh. lalu ada kepemimpinan transformasional dan transaksional ini dari Bas ya Avilio dan Bas oh. uh, itu ini gaya kepemimpinan yang paket ya apakah oh. yang satu lebih uh, apa lebih baik bukan ini dalam kepemimpinan ini uh, seorang pemimpin perlu dua-duanya mm. transaksional kan menyangkut pertukaran gitu loh siapa yeah. yang bekerja uh, ini ya mempunyai diberikan hak-hak yang lebih banyak seperti itu ya mm. uh, tapi transformasional itu soal bagaimana seorang pemimpin meng mengajak pengikut untuk uh, follower untuk um, bekerja bersama-sama mem apa eh mencapai suatu tujuan bersama gitu. Sehingga tujuan pribadi masing-masing bisa saja bekerja mulai dengan membawa kepentingan pribadi tapi oleh pemimpin uh, transformasional ini di, diajak berhasil um, menganggap kepentingan pribadi itu diarahkan untuk kepentingan bersama tadi itu. Hmm. Itu transformasional leadership ya. Uh, uh, jadi memang mirip ya dengan hmm. apa karismatik uh, leadership tadi transformational leadership itu memang dekat uh, hmm. sekali dengan transformational hmm. leadership um, <coughs> seperti itu ya um, Mengenai perbandingannya, seperti apa uh, mungkin waktu kita nggak akan cukup deh <laughs> untuk bahas Jadi, intinya saja yang hmm. penting, teman-teman hmm. mahasiswa uh, yang sedang belajar ini psikologi manajemen, guna dharma, <laughs> bisa melihat secara rinci ya di materi hmm. di V-Class Kemudian, um, hmm, ini bagaimana ada full range of leadership model? Nah, ini modelnya ya, Bu? Ya, ya hmm. um, modelnya ini kan. Butuh Dua duanya penting kan transformasional mm. dan transaksional mm -hmm. itu dari yang pasif hingga uh, sangat aktif. Yeah. Uh, yang mana yang lebih butuh aktif keaktifan? Yang transformasional mm. itu butuh lebih banyak keaktifan ya pemimpin. Mm -hmm. Kemudian mana yang lebih efektif? Yang mendukung keefektifan itu memang terutama juga kepemimpinan transformasional, mm -hmm. tapi bukan berarti yang transaksional diabaikan, tidak, tetap tetap diperlukan, oh, tetap, tetap diperlukan. diperlukan, karena menyangkut rasa keadilan mm -hmm. seperti itu ya, siapa yang sudah mm -hmm. memberikan lebih kan juga punya harapan untuk bisa mendapatkan, menerima mendapatkan yang ya hasil yang lebih seperti itu. Um, mm -hmm. Demikian um, ada apa satu hal lagi itu yang berkaitan dengan kepemimpinan yang menginspirasi itu authentic leadership ini authentic leadership ini yang uh, kepemimpinan yang apa yang etik dan juga membangun trust ya membangun mm -hmm. rasa percaya ini mm -hmm. uh, authentic leaders itu yang bagaimana orang yang mengetahui siapa dirinya mm -hmm. tahu apa yang diyakini dan hargai dan bertindak berdasarkan nilai-nilai dan keyakinan tersebut ya secara hmm. terbuka dan terus terang. Jadi sesuatu nilai-nilai yang memang tidak perlu ditutup-tutupi ya karena itu hmm. memang sesuatu yang memang baik dan penting untuk banyak pihak. Di sini hmm. kepercayaan sangat penting. Terus silakan teman-teman yang hmm. belajar manajemen ikuti pelajari secara detail itu tentang bagaimana membangun trust gitu ya dimensi trust itu ada lima integritas kompetensi konsistensi loyalty dan juga openness, keterbukaan ya demikian ya Iya jadi ini sesuatu yang baru barangkali ya bagi rekan-rekan mahasiswa tentunya ini sesuatu hal yang sangat menarik begitu ya e, kami berharap di sini supaya nanti rekan-rekan mahasiswa bisa mempelajari lebih lanjut melalui referensi-referensi yang ada yang sudah e, ditampilkan oleh e, ibu nilam nah e, kita sudah selesai untuk uh, materi pada kesempatan kali ini. Akan tetapi, bagi rekan-rekan mahasiswa dan pemirsa yang belum mengikuti, silakan nanti tayangan ini bisa disaksikan kembali di YouTube UGTV Official, begitu ya, rekan-rekan mahasiswa dan pemirsa yang berbahagia. Nah, akhirnya kita sampai uh, pada penghujung segmen. Terima kasih untuk rekan-rekan mahasiswa dan pemirsa yang sudah menyaksikan. Terima kasih juga Terima kasih, uh, untuk Ibu Nilam yang sudah bersedia Bu, hadir benar. di sela-sela kegiatan yang padat, ya Bu. Ya, ya jangan lupa untuk terus saksikan program-program literasi berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat! Sampai jumpa!